Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba aw kama qala alaihi salatu wassalam. Sadaqallahu al-azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ulun ucapkan kepada pengatur acara sekaligus panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus haul daripada abah guru kita yang telah memberikan kepercayaan kepada ulun untuk mengisikan acara pada malam hari ini. Yang ulun muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tatuha masyarakat, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Isra wal Mi'raj yang terjadi lawan Nabi kita itu adalah merupakan gambaran pelajaran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk menjalani kehidupan di dalam dunia untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan sampai ke akhirat. Jadi di dalam Isra wal Mi'raj itu banyak hikmah yang harus kita ambil dan kita putiki di dalamnya. Semuanya itu adalah merupakan bekal sangusagan kita menjalani kehidupan dunia sampai ke akhirat. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diatur oleh Sayyidina Jibril. Padahal pun hakikatnya Nabi itu yang ma'atur hanya Allah. Makanya Isra Mi'raj itu adalah satu tayangan, gambaran Nabi Muhammad itu manusia agung yang luar biasa. Jadi di dalam peristiwa tersebut Nabi seakan-akan seperti murid, Jibril seakan-akan seperti guru. Jadi Nabi kita diatur oleh Sayyidina Jibril, di antaranya di dalam perjalanan Nabi kita disuruh bersinggah. Ya Muhammad inzil hahuna. Wahai kekasih Allah, singgah pian satu mat dulu di sini. Fasalli sumayang. Maka Nabi kita melaksanakan apa yang diperintah, yang diatur oleh Sayyidina Jibril. Tuntung sumbahyang, Nabi meneruskan perjalanannya. Lalu ujar Jibril, atadri aina sallaita ya Muhammad. Wahai kekasih Allah, pian dahulah tadi di mana sumbahyang tadi? Jadi ujar Nabi, la adri, aku kada tahu. Sallaita bitur sayna haitu kallamallahu Musa. Pian tadi sumbahyang dinamakan di situ Bukit Sina, Gunung Sina, bakas Nabi Musa munajat kepada Allah. Jadi Nabi kita diatur oleh Sayyidina Jibril turun maambil berkat bakas urang bahari nang soleh-soleh. Padahal Nabi kita tuh Abul Barakah Al-Abil Akbar Al-Mahbubilaka wal-Mukhasasi Bisharafil Afkhar. Kenapa? Makanya Isra Mi'raj itu seakan-akan gambaran pelajaran sagan kita. Jadi waktu Nabi kita ditakuni oleh Jibril, tahulah tadi di mana sumayang? La adri, aku kada tahu je Nabi. Ini adalah menjadi pelajaran lawan kita. Artinya apa? Hidup kita ini jangan sampai pananahunya. Hidup jangan pambabisanya. Apalagi kalonya kita itu menjadi seorang murid daripada guru-guru kita. Jadi Nabi melajari la adri, aku kada tahu.
Karena di dalam kitab enggak ada khilaf kifayatul adqiya. Kata-kata ala adri, kalau kita ditanya orang bunda kada tahu, nang tahu Allah Ta'ala, wallahu alam, itu adalah satu nafa nisful ilim, kita mendapatkan separuh sudah daripada ilmu. Artinya sebagai bukti ketawaduan diri kita, sebagai bukti adalah rendahnya hati kita, sehingga keluar kata-kata bunda kada tahu, seperti itu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi ujar Abah Guru Bahari, amun kita di sini nak mengaji lawan seseorang, belajar kepada seseorang, hadir di majelis seorang guru, maka ilmu kita tinggal, pengetahuan kita tinggal, kita menuju ke tempat itu dengan kosong batin kita daripada ilmu. Jangan rasa tahu, jangan rasa bisa. Sampai-sampai ujar Abah Guru Bahari, seribu kali guru-guru kita memiliki cerita yang sama, seribu kali sidin memiliki kisah yang sama, di dalam perasaan kita hanya ini aku mendengar. Nah itu nang bujur aja sidin. Mungkin kita kadang-kadang ya Allah aja kisah guru itu minggu tadi juga aja, nang semalam juga aja. Nah berarti kita datang itu sudah tahu bedolo. Istilah kita membawa sesuatu, istilah kita membawa wadah, barangnya sudah berisi. Kalau barangnya sudah berisi, sama apa orang hendak membuat? Sama apa orang hendak mengisi? Karena barangnya sudah berisi terdahulu. Hadirin sekalian rahimakumullah. Karena di dalam perasaan rasa kada bisa, di sini kita akan mendapatkan wahbiyah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata-kata Al-Habib Ali Sahibil Maulid, talaqa minal ghaibil mujarrad hikmatan biha amtarat fil khafiqaini samauhu. Gunung itu tidak bakal menerima air karena sifatnya tinggi. Yang menerima air hujan adalah sesuatu nang dataran rendah seperti lembah. Artinya Tuhan kada akan menjulung pemberiannya apabila hati kita itu ada sifat sombong. Ya rasa tahu tadi kan sombong. Sudah tahu bedahulu tuh namanya sombong, tidak bakal menerima ilmu. Kada mau alim. Makanya Abah Guru Bahari pengajiannya sama, waktunya sama, kitabnya sama, sampai jisin leloconnya sama kita mengaji, namun buliknya beda-beda. Tergantung apa? Batin kita ini tadi. Ada nang rendah banyak dapatnya, ada nang sedang juga dapatnya. Jadi tergantung adalah hati kita. Innamas shadaqatu lil fuqara. Allah akan memberikan sesuatu itu kepada hati nang bujur-bujur fakir, nang bujur-bujur merasa miskin. Itulah nang mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara-cara Abah Guru, cara-cara kita mengaji supaya nang defender abah, nang defender guru-guru itu kawa dikantongi, kawa dibawa bulik, berkatnya luar biasa. Nang kedua aja sih Den, cara-cara kita belajar itu, walaupun kita itu hadir di tengah daripada majelis yang banyak manusianya yang hadir, seakan-akan guru itu memadahi kita. Sama apa caranya aja sih Den? Yaitu muntung guru tuh rasa baandak di telinga kita. Jadi fokusnya tuh tetap lawan suara guru. Perhatian kita dengan nasihat guru. Jadi rasaan aja sih Den, muntung paguruan ada di telinga kita. Artinya guru tadi memadahi lawan kita. Kita ini kadang-kadang biasa ya Allah,
begitu guru ada kata-kata nasihat padas, tegas, kadang-kadang nafsu kita tuh mengelak. Contoh, guru mengisahkan engken, guru mengisahkan kisah engken, bahwasanya engken itu adalah sesuatu sifat yang tercela. Al-bakhilu aduullah walau kana abidan au kama qal. Dikisahkan sini kisah engken, nafsu kita ini kadang-kadang lihai menolak, lihai menangkis. Sama apa menangkisnya? Mudahan ya Pak Haji itu kena aja ya Allah. Mudahan Pak Haji itu marah saja. Kada seorang nang kena, ka orang lain. Bilanya guru mengesahkan sifat nang mazmumah, mesti dikelainakannya. Itu sifat nafsu kita. Seharusnya nang sebujurannya, ketika guru kita membicarakan sifat-sifat mazmumah, sifat tercela, kita akui ini sifat aku, guru memadahi aku, seperti itulah. Ini adalah obat untuk aku, nasihat untuk aku. Aku harus berusaha untuk berubah daripada yang demikian. Berarti guru tuh tahu benar lawan sifat atau perhatian lawan aku, seperti itu aja saja. Ada kita ini tadi lihai menangkis, imbah guru mengisahkan sifat pemurah, ha, sifat yang baik, itu guru itu memuji aku bilangnya tejar. Tak kesorang, padahal sifat-sifat yang mahmudah itu adalah sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifatnya para aulia, sifatnya guru-guru kita, sifat orang lain. Kita belum lagi memiliki sifat-sifat mahmudah tersebut. Seperti itulah perasaan waktu kita mengaji, waktu kita belajar. Amun jasidin hendak dapat ilmu. Makanya Nabi kita itu melajari hingga dibilangnya ditakuni oleh Jibril, la adri, beberapa tempat yang disinggahi oleh Rasulullah atas perintah Jibril. Nabi begitu ditanya, atadri aina sallaita, tahulah Muhammad pian tadi di mana sumayang. Jawaban Nabi, la adri, aku kada tahu, aku kada tahu. Padahal adalah alam semesta yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Da waji nabika ala haulai syahidah Muhammad, kata Allah, ikam kami bawa kemana-mana untuk menyaksikan fenomena alam semesta. Semua tiada ada yang tidak diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah dengan tegas mengatakan, ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahida. Apa yang dimaksud dengan syahida? Di antara tafsirnya ujar Abah Guru, hadiran fi kulli zaman wa hadiran fi kulli makan. Kami utus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad syahidan, menyaksikan. Apabila kata-kata syahidan berarti Rasulullah itu hadiran fi kulli zaman. Pamila aja Rasulullah itu mahadiri menyaksikan. Nangaran orang menyaksikan itu pasti hadir. Kada mau pang menyaksikan orangnya kada hadir. Wa hadiran fi kulli makan, dan dimanapun tempat. Sebagai kenyataan, sebagai buktinya, ketika kita sumbahyang dengan kalimat assalamualaika, pian sumbahyang di Matraman assalamualaika, bukah ke Banjar pulang assalamualaika, bukah kemana ke Alabiu pulang assalamualaika terus. Berarti Rasulullah hadiran fi kulli zaman wa hadiran fi kulli makan. Di mana aja, pabila aja. Makanya kan waktu ini beguling terus. Ada perbedaan waktu tuh berapa? 2 menit, 3 menit, 5 menit. Itu hikmahnya apa? Supaya makhluk ini semuanya beri salam kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada jeda, tanpa ada batas, terus baca surat. Tuntung orang Banjar sumbahyangan, orang Martapura pulang nama nyambung. Tuntung Martapura bisa Matraman pulang nama nyambung. Ini perbedaan 2 menit 3 menit membuktikan bahwasanya dunia tidak bakal kosong daripada memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kadada nang gaib dari Rasulullah nang kada diketahui Nabi beratan. Tapi apa? Jadi di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi melajari lawan kita, jangan pananahunya, jangan pembebisannya. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajah beliau mengatakan, sayang-sayang Yusidin, lantaran penyakit rasa mengetahui, rasa bisa, rasa lihai, manusia itu tidak bisa mencapai maqam salihin. Al-qana'atu bil jahli, padahal seorang itu bungol tapi rasa bisa. Ini ngalihnya, rasa tahu, rasa lihai. Tulisannya di warung ya Allah, teh panas 1000, teh dingin 2000. Karena bisi duit seribuannya, terpaksa nongkar teh panas. Bujur gak ada? Kan tulisannya ada teh dingin 2000, teh panas 1000. Karena bisi duit seribuannya, lalu nongkar teh panas. Hahara tanpa panasannya, diminumnya. Ini rasa bisa, rasa lihai tadi. Jadi ujar kawal bungolnya nyawa aratan panas aku kujul-kujul amun bedingin jadi 2000 aja. Ini tulisannya teh dingin 2000 teh panas, jadi haratan nang bakokos diminumnya. Ujar kawal bungol nih aratan papanasan dikinom amun bedingin jadi 2000 aja. Nah itu rasa bisa, rasa lihai. Kada mau batakon, orang disuruh batakon pas alu ahlad dikri ingkuntum kada tahu ingkuntum la ta'alamu. Ujar orang bahari jar, maaf minta ampun ulun, ada teh, teh itu adalah napa? Bilanya di malam makan, bilanya di malam makan dikubuyakan kasih toh, kasih toh bisa bogonol jar, bogonol. Kenapa waktu itu malam itu nang bini ini ada bisi teh juga, teh napa pelangsing, lantaran nang laki ini kada betakon diambilnya teh nang bini dikubuyakannya, napa nang ada belangsing sekalinya. Ah gara-gara kada betakon, gara-gara kada betakon. Hadirin sekalian rahimakumullah. Makanya fas'alu ahlad dzikri ing kuntum la ta'lamun. Artinya bisa-bisa menangguh tuh nah. Ya Allah, orang betakon nang bagus. Pondokan dikawinakan, pondokan santri nih kawin. Biasa pondokan ini kan orangnya kona'ah, ya kada? Kona'ah arti kona'ah tuh napa nang ada itu aja nang digunakan, nang dinikmati. Waktu itu boleh selawar katok, selawar jakat jaka kawalan ya Allah. Boleh selawar katok tuh kada mencari kain nang lain-lain, kain tapung. Nang rajin kain gelapung tuh, Allah. Hah? Kain gelapung diulah napa? Selawar katok. Kenapa waktu malam pertama imbah kawin deh, ya Allah, mama kayak selawar tapung, selawar katok nih tuh. Maka pas bana tuang jahit nih cocok juga. Tulisan 12 kilo pas bana di situ anaknya. Jadi ujar nang bini ini bungul pintar juga. Kada batakon 12 kilo ini bukan pistol, ini nuklir. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi Rasulullah itu bagaimana sidin? La adri la adri, padahal waktu turun ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra ya Muhammad, apa Rasulullah? Ma ana biqari'in, ma ana biqari'in. Ulun kada bisa, ulun kada bisa. Beginilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, di situ ulama mengatakan kenapa Rasulullah menyinggahi tempat-tempat yang demikian. Di sini Jibril alaihissalam membimbing Rasulullah johirnya. Padahal nama bimbing Rasulullah itu hanya Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nang lain dah boleh
membimbing Rasulullah. Kada boleh walan yata'addani ahadun, siapapun tidak bisa melampaui akan daku ujar Rasulullah. Makanya Rasulullah itu bilanya duduk model paningginya, bilanya berdiri model paningginya, padahal biasa aja. Rasulullah itu sedang marbu alqamah abyadul laun musyarrabam bihumrah. Pak awakan tuh sadang tapi aneh, bilanya duduk model paningginya, otomatis nang di belakang kada salang batuang. Itu hebatnya Rasulullah. Bilanya berdiri pun model paningginya juga, padahal Arab-Arab tuh tinggi-tinggi berataan, tapi Rasulullah paningginya juga. Bilanya berjalan pasti pendahulunya Rasulullah itu. Nang lain kada boleh seperti itu, padahal berjalannya santai ya, tapi harus tadahulu, kada boleh nang lain tadahulu. Begitulah kehebatan khususiat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita diatur oleh Jibril. Makanya Isra Mi'raj ini kan penempaan seorang manusia bagaimana supaya menjadi hamba Allah. Penempaan manusia sama apa supaya menjadi hamba Allah, itu diantara daripada hakikat Isra wal Mi'raj. Karena subhanalladzi asra bi'abdihi fa auha ila 'abdihi ma auha. Sekalinya ngalih menjadi hamba Allah ini berat sekalinya. Kalau tetel-tetel nang lain kau aja diraih, kau aja didapatkan, apalagi munnya duit duitnya banyak ya Allah. Oh ini kan kadang-kadang ijazah bisa dibeli, kadang-kadang tetel kau ditukari. Tapi kata-kata Abdullah, oh ini berat, ngalih bener sekalinya. Karena definisi hamba itu sama apa gerang? Man ahabba syai'an fa huwa 'abdu. Siapa cinta sesuatu, maka dia hamba sesuatu yang dicintainya. Siapa cinta sesuatu, berarti dia menjadi hamba sesuatu yang dicintainya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh cintanya kepada Allah 100%, makanya beliau digelar dengan Abdullah, Sayyiduna Abdullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dalailul khairat. Kita ini kira-kira hamba apa ngarannya? Nya macam-macam. Ada hamba yang tuh soalnya ujar kakawalan, hamba nang stres melayang pikirannya lah daur, hamba yang ngarannya, padahal napa nang disetresakan lah, hadza min fadli rabbi, nah nikmat Tuhan hidup alhamdulillah. Inggih, kita nih pian kadosa gin minta panjang umur, minta hari-hari hidup itu aja gin dah sama elah. Itu kada usah minta panjang sekian umur sekian, minta hari-hari hidup Tuhan itu ya Allah, punya saban hari hidup. Jadi yang dinamakan hidup ini nikmat luar biasa. Tiada ada yang mengenal yang dinamakan nikmat hidup. Siapa yang mengenal nikmat hidup? Orang yang sudah meninggal dunia. Mama abah kita, mintua kita, dang sanak kita yang sudah arwah, hanya mereka itu yang mengenal berapa harga sedetik, berapa harga semenit, berapa harga sejam, berapa harga sehari. Bubuhan sidin tu nang tahu, bangsa kita di dalam dunia ada tahu, lagi harga hidup tu ada tahu, harga waktu ada tahu. Ngada percaya coba mati berdahulu pian. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an, Rabbana awsarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Itu permintaan nang buan ahlul kubur, ahlul barzakh, minta bulikakan ke dalam dunia untuk apa? Na'mal salihan, hendak umpat jua bami'nat, hendak umpat jua mahaul wali, hendak umpat jua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi rji'un la'ali amalu salihah fima taraktu. Ya Allah, bulikakan kami ke dalam dunia walaupun sebentar, untuk apa? Mengisi waktu yang sebentar dengan ibadah. Nah, kita nih coba hari-hari dihidupkan Allah Ta'ala. Jadi seakan-akan bilanya kita goreng, kita serahkan roh kita kepada Allah Ta'ala. Bangun goreng, begitu besukan dibulikakan Tuhan pulang kita. Model orang menaksi juga ya Allah, bilanya sore motor taksi tadi dijolong ke ampunnya,
lawan kunci-kuncinya ya Allah. Karena bilanya besokan nang ampun motor menjulung pulang lawan kita. Seperti itulah hari-hari. Makanya Nabi Muhammad SAW melajari lawan kita dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilahin nusyur. Terima kasih Tuhanaina pian beri jatah hidup sehari barang pulang. Dengan hidup kita isi dengan amal ibadah dan sebagainya. Rasulullah melajari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi gawean Nabi Muhammad itu kada denang kada bepahala, bepahala terus. Nang wajib, nang sunat, meninggalkan nang haram, meninggalkan nang makruh, khilaful aula, sampai kepada pekerjaan yang harus, yang dinamakan mubah, semuanya menjadi pahala bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gawian Nabi seakan-akan tidak keluar daripada masjid, masjid terus, pahala, pahala, pahala terus. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Rasulullah melajari untuk napa? Ulama mengatakan tabarruk bi asari salihin. Nabi Musa adalah nabi dan rasul nang tadahulu johirnya. Padahal hakikatnya kan kuntu awwalun nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil bas. Padahal unda je nabi pandahulunya nabi rasul tu unda, cuma unda pahabisan dibangkit, dilantik pahabisan. Kenapa jadi pahabisan? Karena barangnya disayangi bener, Bang. Ayo coba lihat deh. Kalau orang berjual berlian, nang undasnya nih itu apabila mengeluarkan? Oh, terakhir. Kain aja dulu nang bagus tuh dikeluarkan. Iya kada? Nang bagus tuh kain aja dulu dikeluarkan. Gampang aja. Menurut orang juga hendak mengawinakan anaknya. Ya Allah, anaknya berlima, bini-bini berataan. Nggih. Bini-bini berataan hendak benar ya Allah mesti nang dikawinakan tuh kadang-kadang nang peribasanya tuh ya Allah artinya nang rupa nang itu tah paham aja pian ya Allah nang pina undas tuh kain aja dulu ini payu aja tau kah biar kainnya gin payu aja modelnya jadi nang disorong tuh nang itu misalnya. Jadi biar aja dulu keluaran nabi-nabi, Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi nabi kita itu diatur oleh Jibril untuk tabarruk bi atharis salihin. Hah? Bi atharis salihin. Makanya Isra Mi'raj itu pelajaran untuk sampai kepada Allah. Bagaimana mencapai maqam Abdullah ini tadi? Karena Nabi tiada ada yang dicintai kecuali Allah. Di dalam kitab Nawadir situ ada cerita, ada kisah. Ada orang ini beribadat, saban malam beribadat terus. Lalu ketika Allahu Akbar sampai kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasa Banjarnya, ulun hamba pian Tuhan eh. Dusta aja Tuhan. Nyawa hamba pakaian, pikiran dengan pakaian, asyik dengan pakaian, nyaman lawan pakaian, merasa megah dengan pakaian. Besokannya pakaiannya harus dibagiakannya berataan. Tinggal di awak aja lagi. Malamnya sembahyang ulang Allahu Akbar sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulun hamba pian dusta aja Tuhan. Nya khotor rabbani karena bermodalkan bersih batin ini tadi anu hatinya kada ada gerhana. Jadi sehingga tembus terus cahaya ini tadi tajalli. Ya kah? Yang dinamakan kalamullah itu kan tajalli ke dalam batinnya lalu merasa itulah hasilnya khotor rabbaninya ada. Karena bersih kan kalonya cuaca kada buruk kita bata teleponan nyambung kada connect kada connect tapi apabila signalnya sudah nang pina camuh kada mau connect kai nungkar HP ke ponsel ya kalau jadi ujar nang buan ponsel nang mana kai nang bagus pindahkan ya ini sudah ano pian adal kartunya pasang akan ya kai. Ya apa? Ya kah? Anu pang kotanya pasang akan juga ya kai. Wadah pian signalnya bagus lah. Pasang akan ya kai. Signal dipasang di mana? Kepaham kai.
Jadi kalaunya bagus kan nyambung terus, connect terus. Nah, ini batinnya seorang wali tadi, connect terus khatrabbaninya tak 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 dalam batin mereka. Kalaunya ini kan bersih. Istilah kata itu apa? Landasan. Kalaunya sudah landasan itu mantap kuat, pesawat napa aja kau aja apa balabuh melandas jaka ibarat anu pulang napa sungai bilanya gonor napa aja kapal nang gandal kau aja balabuhnya di situ. Tapi pun nang surut ya Allah anu kipit sama pahandak balabuh. Seperti itulah batinnya para aulia. Alam nasyrah laka sadrak. Batinnya sudah alam nasyrah laka sadrak. Luas dadanya, lapang dadanya, itulah yang akan menerima tang khatrabbani. Makanya di dalam maulid tadi di situ sebutkan apa? Waraqa limi'raji sururi liyas'ada. Ujar Abah Guru Bahari, amun handak dapat putuhul arifin, hibur hati dulu, jangan bersedih. Maka apabila kita sedih, bungul akhirnya ya sedih. Sama apa? Supaya jangan sedih, ingat akan nang nyaman, lihatin nang nyaman, ingat akan nang nyaman. Melihat muhab ini merangut, kada nyaman, nah nang kada nyaman jangan diingat, jangan dilihat ya. Melihat kelakuannya nang kada baik, kada nyaman juga, jangan diingat kan. Nah, panang nyaman, misalnya bulu hidungnya tak keluar, nah itu rame itu. Ekal lah pulang. Nah, jadi lihati nang nyaman, lihati nang nyaman. Nabi Isa alaihissalam jalan-jalan-jalan tak dapat bangkai. Bangkai anjing, anjing kan najis, haram. Ujar sini di mana eloknya anjing ini, di mana bagusnya anjing ini, di mana indahnya anjing ini, amun di mata santok sudah, di mata santok bau ulat, di hidung maginnya bau buruk, di mana hendak pujian terhadap anjing? Kalau kau melihat di mana kebaikannya, ternyata lantaran matahari terus naik, gigi anjing itu napa putih lalu kena napa kena cahaya matahari teng ya model Pepsoden aja ndak kelihatan rumah aja sih. Alangkah bagusnya gigi anjing, indahnya gigi anjing, bungasnya gigi anjing. Sidin melihatin nang bagusnya, sidin melihatin nang bagusnya. Coba, nah di situ nang dilihati. Ini pelajaran daripada Nabi Isa, melihat keelokan, melihat jamal. Ujar Abah Guru Bahari, sujamal. Nang eloknya aja di dalam. Ibarat di diri seseorang itu nang dilihatin apa? Islamnya ada, imannya ada. Dan dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jahirnya dulu kelakuannya begini, gawian nang semini, perbuatan nang semini macam-macam, mun dilihati kelakuannya santok di mata, mun dilihati gawiannya santok terus. Tapi apa nang bagus? Oh, ternyata inya masih Islam, inya masih iman, inya masih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Ya model tadi nang si laki melihat nang bini ya kalau perangutan, perajuan, peranggapan, macam-macam, penyarikan, pemamayan. Tapi mau aja membari terus tuh ya kalau bintangan situ barang dilihat deh. Misalnya dah. Nah, jadi kita tuh apabila melihat nang bagus, hati jadi nyaman. Makanya waraqa limi'raji sururi liyas ada. Tarakinya rohani seseorang, naiknya akal seseorang dan roh seseorang untuk mendapatkan yang dinamakan mi'raj dengan jalan apa? Gembirakanlah batin kita, gembirakanlah hati kita. Sama apa caranya? Lihatin nang nyaman, ingatakan nang nyaman. Apa nang kenyamanan? Sementara kita senantiasa membaca siratal ladina an'amta alaihim. Jadi mun kita adalah mengatakan bala, mun kita mengatakan musibah, melihatin nang kada nyaman kada nyaman, maka kita sudah membaca siratal ladina an'amta alaihim. Kada pas bacaan lawan gawian, kada pas bacaan lawan amalan.
bacaan kita adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Adabnya orang membaca itu adalah mengingatkan nang nyaman nang ada pada diri kita. Mudahan kita ditolongi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, coba punya kita melihat nang bagusnya di diri bini pian ya kala. Nah, penang nang kada bagusnya yang dilihat teh, nang kada nyamannya jangan diingatkan. Nang si bini pun katuju melihat nang kebaikan si laki juga. Insyaallah pun sama-sama melihat kebaikan setahun batasmiah ya kala. Insyaallah lah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Itu caranya. Sama apa kita hendak dekat dengan Allah, makanya naiknya kepada Allah, dekatnya dengan Allah, limi'rajis sururi liyas'ada waraqa. Jadi Rasulullah itu rokok naik terus, limi'rajis surus, tangganya apa? Mi'raj itu kan tangga. Tangga sidin naik itu apa? As-surur, kebahagiaan. Kebahagiaan lewat situlah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu nama sidin, ngaran sidin Sayyiduna Bushra. Nama Rasulullah Sayyiduna Sahibul Faraj, kegembiraan. Jadi kalaunya Mi'raj, itu disebut dengan Ammul Hazan, tahun duka cita. Yang duka cita siapa? Zamannya, keadaannya, Rasulullahnya tidak pernah duka cita. Amun Nabi dipadahkan duka cita, maka Tuhan madahkan lahumul busyra. Rasulullah itu gembira terus. Karena ahli tafsir mengartikan busyra itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Bushra sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Mubasyarun, Mubasyirun, Bashir. Banyak nama-nama Rasulullah. Jadi anu asa kada pas mituna bilanya dipadahkan Nabi berduka cita karena kematian bini. Amun Nabi kematian bini duka cita sama ai lawan kita. Ya kada? Hah? Amun Nabi duka cita kematian bini, sakit hati kematian bini sama kada lawan kita. Kenapa Nabi disamakan non kita? Nabi kira kok disamakan? Bahkan kadang-kadang orang awam mungkin ada ya, kematian bini kada sakit hati katanya. Ada juga nang sama itu. Puan, tertawan aja sih. Kain deh, ya Allah, imbah melawat. Anu bini kain nang lain kan meninggal. Jadi kain tadi melawat, imbah melawat. Ulik ke rumah menangis kai ingoi ingoi. Jadi ujar anak cucu anak pinantu, kenapa kai pian menangis? Aturannya menangis kawal pian itu karena kematian bini. Iya menjar pabila nini nyawa mati jar. Ya pemen kai kasihan hari-hari di mamai bini anu nini taros. Nang seikong ada juga pian kai ini. Kai-kai aja, pian ini kenapa? Jadi pina awit muda apa amalan pian, apa pakaian pian? Anak pian tuh nak umur hanya 50, tapi pinanya tuha pada pian. Pian ini umur 80 nih. Kenapa pina tuha pada pian? Ikam tahu aja. Anak kunda tuh dimamai bininya hari-hari. Jadi stres terus. Tapi matraman nih kada dapang ya Allah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi kisah seorang hamba tadi begitu sembahyang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dusta aja Tuhan, ikam lain hambaku. Ikam hamba rumah ikam asyik dengan rumah, dengan bangunan rumah, kemewahan rumah, keindahan rumah. Besokannya rumahnya diwakopakannya. Sembahyang pulang, ikam bukan hambaku, ikam hamba duit. Karena asyik dengan duit, terpesona dengan harta, besokannya duitnya habis bagi akannya. Malamnya sembahyang pulang, Allahu Akbar, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulun hamba pian, dusta aja Tuhan. Ikam hamba bini ikam, besoknya bini dianjurnya wada min duha. Dalam kitab Nawadir pian ya Allah. Ha,
habis sudah beratan, hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulun hamabian, nah jatan itu nang bujur pas sudah sahih ya Tuhan. Han kawa kita nang samini ya. Beda dah harapan kawa kita. Beda harapan. Kenapa sebab? Karena didikan awalnya bukan Allah. Kalau abah guru kita sakumpul, didikan pertama Allah. Karena belum umur 10 tahun, Nini Sirin sudah memasukkan ke dalam dada abah guru itu dengan ma'rifat dan sebagainya. Karena ujar abah guru, kada dapat duduk kecuali mengesahkan Allah Nini. Abah kada berdudukan kecuali mengesahkan sifat Tuhan, kebaikan Tuhan. Jadi itu nang penuh. Sampai ujar Nini Sidin kan, nafsiyah salabiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Ini pakaian Nini Sidin, Nini Salbiyah. Jadi nang pakaian ini tadi dipakaiakan wadah cucu, dituangkan wadah cucu sebagaimana Jibril menuangkan ke dalam dada Nabi kita Muhammad SAW sebelum Mi'raj. Jadi batin abah guru ini kadada kecuali ma'rifat kepada Allah. Dengan ma'rifat di situ mahabbah. Jadi wajar aja seperti abah guru bepender ujar sidin, alhamdulillah summa alhamdulillah, aku sedetik kada pernah sakit hati aku. Sama kita juga bang, sedetik mun hari-hari ada aja ya Allah. Sedetik aja kada pernah sakit hati, dan aku tidak kenal dengan sakit hati. Sama apa gerang nangaran sedih. Model orang tuh kada bisa sakit gigi, kaulah mengesahkan sama sakit gigi. Atau kita nih lelakian nah, bisa lah beranak, kalau bisa Allah. Kaulah mengisahkan sama sakit beranak, kada kawa, karena kita kada bisa beranak. Sama itu juga, abah guru, ya ujar abah guru bari, aku kada pernah sedih, dan aku tidak kenal yang dinamakan sedih. Kenapa? Sebab, karena batin sidin ma'rifat kepada Allah. Mencintai Allah nang ada tarus menarus. Yang nangaran sedih itu lantaran kehilangan. Sesuatu nang dicintai, itu nang jadi sedih. Nang dicintai tadi rusak, itu nang jadi sedih. Nang dicintai tadi kadada, itu nang jadi sedih. Hah? Nang dicintai tadi berkurang, itu nang jadi sedih. Amun nang dicintai ini ada tarus asli, kenapa pulang kekal bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nang ini nang hibak di dalam batin. Nang lain karena kau masuk lagi penuh sudah batulisan apa pulang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah ini makanya sampai ada kasidah napa akhlaitu qalbi min siwaka wa malatu qalbi min hudaka akhlaitu qalbi, aku kosongkan batinku min siwaka daripada selain engkau ya Allah. Beginilah abah guru. Mudah-mudahan dapat berkat sidin kita. Imbah nitu ya sidin, Nini nang sama ini sudah menuangkan nah daripada kenapa aja kita murabbir roh pulang Dato Ali Junaid ini pulang menuangkan zikir pulang. Jadi ilmunya dari Nini lawan abah, amalannya wiridnya dari Dato Ali Ali Junaid. Berapa? Sampai 24.000 sehari semalaman. Umur masih 10 tahunan. Allahu Akbar. Mun kita, jadi umur abah guru itu 10 tahun sudah ahli zikir. Mun kita 10 tahun apa? Ahli bekleker. Kita sidin waktu remaja ahli lagu, mun kita ahli belogo. Nang ujar nang Bilal, "Wa mal logo?" Siapa belogo? Siapa abah guru? Jadi ya abah guru, aku bermimpi nah diriku dibuat dalam cahaya nur. Nur itu seakan-akan seperti derum bulat berputar ya sidin sampai ke langit. Aku dibawa naik ke langit oleh cahaya tadi. Di langit itu aku berdapat dengan seseorang kai-kai tua. Pian siapa kai? Kutakuni ya nang ujar sidin tadi, aku adalah Datu Ikam Datu Ali Junaid di Brau. Makamnya di Brau, kubur sidin di Brau. Kan dapat bimbingan pimpinan sama apa. Jadi pas saja cahaya abah guru tuh luar biasa, luar biasa. Lagi kekanak sudah sering memimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dong sudah penuh
bahkan dapat isyarat daripada Datu Ali Junaid untuk mengaji masalah Nur Muhammad kemana? Ke Gadung. Artinya masa kanak-kanak sudah dapat isyarat dan sama itu. Masa kanak-kanak sudah dapat isyarat untuk mengaji masalah pakaian orang tua, makanan orang tua, ya Allah. Sudah dapat isyarat nang sama itu. Artinya apa? Sempurna benar zikirnya asyhadu an la ilaha illallah itu Nur Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dua tarik ini tadi sudah bujur-bujur menyatu menjadi darah daging sidin. Makanya ngaran Abah Guru Bahari kan ngaran sidin kusyairi. Kenapa jadi sampai dirubah dengan nama Abah Guru sekarang? Kenapa sebab? Karena jis aku bermimpi melihat pertama aku berdapat lawan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi Rasulullah, Sayyidina Ali karamallahu wajah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Kemudian jisin Sayyidina Sayyidatuna Fatimah menyerahkan lawan aku kotak kuning seakan-akan seperti emas kotak dijulung lon aku dibuka ternyata dalamnya sorban napa solendang jubah dan sebagainya. Kemudian dua daripada napa cucu Rasulullah tadi memakaikan kepada aku dan menamakan dengan diriku dengan Zainal Abidin. Lalu aku berkisah di sini lon mama lon abah bahwa ditasmiahi oleh dua cucu Rasulullah. Lalu mama lon abah sepakat kita ambil nama idola sekarang ulama menang luar biasa yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Haji Abdurrahman Tuan Guru Haji Ado. Nah, di situ yang pertama murabbi sidin itu kan boleh jadi Tuan Guru Haji Abdurrahman karena waktu lahir ya sidin aku tuh diberi Tuhan sudah dijalankan dalam maqam fana fillah karena nini menyangka aku tuh mati kada bernapas kada bergerak kada bapa biru awak padahal tuh dijalankan di dalam maqam fana fillah. Nah begitu dijulung wadah begitu datang Habib apa Tuan Guru Haji Abdurrahman inilah yang menyadarkan aku jasidin kembali kehidupan itu ada. Nah berarti nah ini tadi Tuan Guru Haji Abdurrahman Tuan Guru Haji ada oleh sebab itu di mana Abah Guru Nenen menyusunya di mana lawan Tuan Guru Haji Abdurrahman. Mama Sidin menyusui kada mau kurang lebih 40 hari nenennya Abah Guru lawan Tuan Guru Haji Abdurrahman apa nang diisap nang dikunyut ilat wali. Nah jadi jar Abah Guru mama bagesa aja Sidin apabila aku menangis dibawa menyubarang julung lawan Tuan Guru Haji Abdurrahman nenen aku jisin lawan ilat tak guring-guring hanyar dibobolik lawan mama kada mau menyusuk mun pada akal kira-kira ilat dikunyut tuh maulah kanyang. Artinya apa? Ada rahasia yang diambil, yang disalin. Karena di antara karamat daripada Tuan Guru Haji Abdurrahman itu, waktu ditahan oleh Belanda, sidinnya tetap ada di Kampung Tunggulirang. Jadi di dalam penjara ada, di kampung ada. Paham habisnya? Belanda nang bingung. Hujan Belanda siapa nang kita tangkap nih jar? Mbak itu tangkap pulang. Jadi dua dalam sel. Ada ya pulang ma'ajar jadi imam. Siapa pulang najar? Tangkap pulang tiga. Ada pulang sampai tujuh. Bebas ya Belanda. Nah, ini nang disalin oleh Abah Guru. Makanya Abah Guru itu ahli tasrif. Di Mekah ada, Madinah ada, di mana? Lihat di manakib itu kan. Itu. Ada itu ahli tasrif lain tasrif nang pa'ala pa'alu kapala ngalu itu lain. Coba pa'ala jikin pecahnya sampai berapa 92 ya Allah ha? Fa'ala ilu fa'alan fa'ala fa'ilun ya Allah pa'alanya 14 siap ilunya 14 sampai yang kada khilaf 92 pecahannya kalau wali pecahannya handak berapa 1000 kah kawa di anu ada di anu ada di anu ada kawa sidin itu awliya. Karena wali itu diberikan Allah fasilitas dalam Al-Quran lahum ma yasha'una inda rabbihim apa yang dikehendaki mereka yes ya Tuhan udah gampang-gampang sudah karena sidin itu mengutamakan kehendak Allah karena kehendak Allah yang diutamakan mengalahkan kehendak hawa nafsu dikalahkan terus mengutamakan kehendak Allah ridho Allah akhirnya apa ujar si hamba ya Allah Ta'ala itu inggih terus lawan si hamba karena apa awal suluknya tadi mengutamakan Allah akhirnya berbalik Tuhan apa ujar si hamba mudah-mudahan dapat berkat Abah Guru kita.
Nah, jadi Rasulullah diatur oleh Jibril tadi. Nah, untuk napa tabarruk seperti itulah abah guru kita diatur oleh guru Seman Mulia. Diaturna mendatangi kiai ini, habib ini, ya kan? Lilip di Banjar sampai ke Marabahan sana jisirin di Martapura Lilip daerah ulu sungai Lilip nah mendatangi di mana kubah-kubah diatur oleh guru Seman Mulia untuk tabarruk mengambil berkat. Seperti itulah orang hendak mencapai ma'rifat. Seperti itulah orang nak hendak mencapai mukarrabin, para kelawan Tuhan harus memaraki orang yang sudah mukarrabin. Harus mengenali orang yang sudah arif billah. Harus mendekati mereka itu. Itu caranya. Kada kawa pernah hendak langsung siapa yang sudah menjadi apa, siapa yang sudah menjalani, siapa yang sudah berpengalaman di situ, apa menyusunya di situ, mengambilnya di situ. Siapa nang di Banjar ini, nang di Martapura, ya guru Seman Mulia nang maatur akan abah guru. Mun kita siapa ya? Nang maatur kita. Mun kita nih ya Allah, model kaliangan paget tuh bang sak handak kita ya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Sampaikan di Bangil, guru Bangil pulang nang membawa abah guru ke situ kemari. Nah, ini kan perjalanan Rasulullah. Isra Mi'raj coba lihat ya. Jibril membawa sampai di Baitul Maqdis berkumpulan para anbiya. Naik langit pertama dibawa baelang wadah Nabi Adam, bawa baelang wadah Nabi Yusuf, Nabi Yahya, terus sampai kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di baelang tabarruk namanya. Mengambil berkat. Seperti itu abah guru. Jadi ya abah guru bahari waktu aku hendak kawin ya sidin musyawarah lawan guru Bangil. Ujar guru Bangil kita ke Pasuruan wadah Kiai Hamid Pasuruan. Nah, di waktu di rumah Kiai Hamid enggak ada khilaf. Waktu itu ada Habib Majizub. Habib ini batati lambung no baampik tangan gubernur Kalimantan. Gubernur Kalimantan. Aku di padahalnya gubernur ya sidin. Artinya apa? Waktu bujang sudah wilayah abah guru tuh menguasai akan Kalimantan di bawah wilayah Sidin sudah. Allahu Akbar. Sampai enggak ada khilaf tahun 90-an belum keluar lagi dua putra mahkota belum keluar. Abah guru itu pernah berpendera alhamdulillah ya Sidin Asia sudah diserahkan pada aku. Asia sudah diserahkan. Asia itu kan Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand. Ya Allah, itu sudah diserahkan di bawah wilayah Sidin sudah. Nah, apalagi keluar nang berdua putra mahkota terus naik terus pangkat beliau. Ah, begitulah. Makanya seperti abah guru 100 tahun hanya ada. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus akan umat ini di dalam tiap-tiap 100 tahun ada seseorang yang menghidupkan perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat berkat abah guru maulidnya semarak, burdahnya keluar, napa dalailnya hidup dan segalanya sampai bahari nang zaman-zaman nang tahun dulu adalah orang benasit, imbah abah guru benasit, di mana-mana orang benasit. Ringkasnya masalah agama semerak, masalah agama hidup karena ada yang menghidupkan. Bahari di mana orang mahaul kadada imbah abah guru mulai mahaul Syekh Saman Al-Madani maka keluar itu sudah. Artinya jaka bahasa kita menyebar di mana-mana istilah mahaul. Sidin pulang ziarah kubro bilanya ada kubah wali-wali di ziarah sidin berombongan. Ya Allah. Mbah ke Pagatan, ke ujung Pandaran, ke Tenggarong sampai ke Bali. Bali mau. Ya Allah, Dato Ahmad, Bali mau, kan coba, nah Sidin kemana-mana, itu Sidin adalah, maaf aja kita membukakan jalan, memulayakan, sama apa yuk pahala abah guru itu luar biasa, cuma semua pahala-pahala itu insya Allah mudah-mudahan sagan kita berataan. Karena kita sebagai orang yang muhibbin, ya kah orang yang berada di akhir-akhir nang sebenarnya, kenapa nang kita harapkan lagi amalan kita mana, ilmu kita mana, ibadah kita mana?
apalagi kita nih ketujuh menyambati orang habis pahala. Kada kau melihat orang nang pindah nyaman, hiri dengki habis pahala. Mun kada syafaat, mun kada syafaat dari hasil mahabbah kita kepada aulia, hasil mahabbah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi abah guru adalah tabarruk kemana-mana itu adalah karena mencontoh perjalanan Nabi kita Muhammad SAW yang dijalankan oleh Jibril kepada Rasulullah sampai dalam manakib itu berapa yang diambil sidin sanad dan ijazah sampai 200 syekh masyayikh para habaib guru-guru yang luar biasa. 200 berarti nang mendekeng sidin ini 200, yang menjadi kuasa hukum sidin 200, yang membela sidin 200. Kita siapa yang membela kita? Al-ulama yashfa'u li talamidatihim. Tuan-tuan guru diberikan mandat oleh Allah untuk berikan syafaat. Abah guru berapa nang mengulilingi siden, nang membela siden, nang mengangkat siden? Kita siapa? Nah ini yang jadi pertanyaan. Oleh sebab itu, ya kah dari peran Isra Mi'raj di situ Nabi kita mulai tulak sampai kepada bulik kada berpisah lawan guru, guru pun kada memisah lawan Rasulullah. Maksudnya Jibril kada memisahi Rasulullah, Rasulullah pun kada berpisah lawan Jibril. Artinya apa? Hidup jangan sampai kita jauh daripada ilmu. Apabila jauh daripada ilmu, kesesatanlah yang akan datang kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian rahimakumullah, kira-kira itulah yang dapat disampaikan daripada hikmah Isra'ul Mi'raj. Mudah-mudahan di dalam dunia kita dapat berkah abah guru, di akhirat dapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى اللهم اجعلنا من البارين برسول الله ومن البارين بمشايخنا ومن البارين بمشايخنا ومن البارين بالوالدين اللهم امدنا بامداد الانبياء والاولياء وارزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم